Selain menjulang trofi bintang paling popular Anugerah Berita Harian kali ke-35, Bel Ngasri turut berjaya membawa pulang trofi artis komedi paling popular sekaligus mengenepikan empat lagi calon lain yang berada dalam top 5 iaitu Syahmi Sazli, Ja'a Suzuran, Johan dan Zizan Razak. Namun begitu, menerusi luahan seorang peminat tega Syahmi Sazli di laman Facebook B40 Buat Perangai Apa Hari Ini telah meluahkan rasa geram dan kecewa apabila selebriti kegemarannya tidak berjaya membawa pulang trofi. Menerusi hantaran yang dibuat, dia merasakan Syahmi paling layak membawa pulang trofi artis komedi popular kerana dia telah melakukan semua cabang seni termasuklah pandai berniaga. Ujarnya, tidak sepatutnya Bel mengaut semua kategori kerana Syahmi lebih layak dan merupakan pelapis muda dalam industri seni, jadi, dia sebagai peminat tegar kepada YouTuber asal Kelantan itu akan melakukan mogok lapar selama seminggu sebagai tanda protes terhadap keputusan yang tidak memuaskan hatinya. Dia juga berharap supaya ABBBH tahun hadapan memperlihatkan Syahmi sebagai pemenang untuk kategori yang dicalonkan di samping memberikan rating 1/10 sahaja untuk anugerah berprestij itu pada tahun ini. Terdahulu, Syahmi telah memuat naik hantaran di media sosialnya memberitahu sudah tiba di Kuala Lumpur demi melihat kemenangan Bel Ngasri yang diwar-warkan sebagai pemenang pada ABBBH malam tadi. Namun begitu, dia bersama Yo Perry dan Asif Suhaimi tidak pulang dengan tangan kosong apabila turut memenangi kategori online iaitu lawak viral paling popular.